mengabarkan hari ini tanggal 27 Desember 2020 terjadi bencana banjir, yaitu terletaknya di Desa Kroya Kulon. Kita bisa melihat di sini samping jalan raya Pitur Kemiri, sungai meluap sampai ini selutut orang dewasa. Menurut kejadian yang sudah-sudah, biasanya di sini ini jarang sekali terjadi banjir. Kemungkinan ini ada tanggul jebol. Kita mau tanyakan, tapi kok nggak ada sumber informasi. Letaknya ini di samping SD Kroya Kulon. Jadi bagi kalian yang mau pulang kampung ke Desa Kroya Kulon, hati-hati ya, kendaraan jangan diparkir di sebelah utara jalan, sangat berbahaya sekali. Informasi dari penduduk yang saya tanyai tadi, ternyata ini dari tadi malam. Kemudian ini berasal dari Sungai Rejo Winangun yang daerah Kaliurip, informasinya seperti itu. Dari luapan dari sana kemudian mengalir sampai sini. Semoga informasi ini bermanfaat buat semuanya, dan tetap jaga kebersihan dan jaga lingkungan. Go green. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.